Berkeluh kesah bikin hidup semakin susah. Ayo bekerja atasi segala masalah. I got a power, I am a stronger. I got a power, I am a stronger. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani sama pilihan nikmat. Oh, bukan lagi Raga Dampat di sini. Kita lanjut di konser yang Roma Irama Soneta bersama Selfie Amor di Kudus kemarin. Ini lagu pilihan nikmat. Yes, betul. Lagu ini udah beberapa kali dinyanyikan. Waktu pemilihan mencari teman duet juga lagu ini kan. Jelasnya ya lagu terakhirnya tuh lagu ini kan. Pilihan nikmat ini waktu itu Cepi sama Pak Haji. Seperti kita reaksiin juga waktu itu. Dan kali ini kita reaksiin lagi yang versi live konser gitu ya, kan? Pilihan nikmat nih dari Pak Haji Roma Irama, Soneta, dan Selfie Amor. Ini musiknya khasnya Pak Haji banget. Yes, bener banget. Ya, kan? Ini ciri-ciri khasnya banget. Oh, Pak Haji. Yes. Ya. Soneta lah ya. Aduh. Aziz. Aziz. Aku suka powernya Cepi. Betul, betul. Langsung berkeluh kesah. Langsung buk gitu ya. Pas tadi suara siapa ada cengkok yang tipis. Ada cengkok yang gitu. Pecah. Lagunya sederhana, yes, liriknya sederhana. Tapi kayak bikin kita tuh yang langsung berpower gitu ya gak sih? Kayak dari isinya tuh bener-bener kayak nyampe ke kita, kayak suntikan buat power kita gitu. Dari musiknya, dari ini tuh bikin kita kayak melek gitu. Yes. Rasakan pengen banget tau nyanyi seperti Pak Haji itu kayak apa ya, artikulasinya semuanya tuh enak banget gitu loh. Penekanan ya. Itu tuh bener-bener kita tuh yang junior-junior gini tuh memang harus belajar banget. Bener. Hanya sesimpel itu, tapi kok enak gitu, gitu loh. Mau lagu yang kayak kan agak ngebeat caranya gini, yang slow tuh kayak gimana nyanyinya. Nyampe kayak, aja kayak, pokoknya. Kayak di lagu Dewa Amor itu loh, yang kau sungguh. Kayak gitu ya kan. Kayak itu sederhana, tapi kalau gak ada tuh gak enak gitu jiwanya tuh. Kayak gini, aduh. Gak tau deh. Ah, enak banget sumpah. Yes. I got the power.
dan duet sama Pak Aji itu musikalitas kita juga harus bagus. Yes, benar. Harus bisa pecah suara juga ya, apalagi cewek kan. Yeah. Pasti harus ada pecah suaranya, antara cowoknya pecah-pecah suaranya atau ceweknya yang pecah suaranya. Tidak perlu yang macam-macam. Kalau udah Pak Aji yang naik ke panggung, semua terhipnotis. Bener banget. Ya kan? Karismanya, lagu-lagunya itu udah menghipnotis banget. Dan ini Cepi ya, Selfie Yama, ini bakal jadi omongan sampai kapan pun, sampai bila-bila masih pun. Sampai beberapa tahun ke depan pun akan selalu jadi omongan orang, teman duetnya Pak Aji. Nah itu dia, itu nggak sembarang orang, ya, kan? Ya ampun. Kayak Maya, Maya ini kita 20 tahun udah ya, 2004 kan dulu kan muncul. Sampai sekarang orang masih tuh masih dibahas, ngomongin, ya? Masih dibahas, wah duet sama Pak Aji tuh Maya. Lagu ini dia tuh Maya yang sering sama Pak Aji. Yeah. Dan Selfie Yama akan meneruskan itu juga berpuluh-puluh tahun ke depan pun. Bakal menjadi omongan orang, kayak Mbak Nur Halimah, ya, gitu kan, Umi Elvi, Rita Sugiarto, terus siapa? Riza Umami yang pernah duet sama Pak Aji itu bakal jadi omongan. Dan siap-siap Selfie, kamu bakal jadi omongan berpuluh-puluh tahun ke depan. Kau, namamu akan selalu diingat sama semua orang. Kebanggaan yang gak akan, harumnya tuh akan harum terus, harum gitu terus, istilahnya. Beneran gak akan, beneran buat Selfie Yama. Nikmatin ini semuanya, nikmatin perjalanan ini, nikmatin proses setelah kamu lakuin sekarang, yang lagi kamu jalanin sekarang. Duet bersama Raja Dangdut Roma Irama, dan tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Seterkenal-terkenal artis pun belum tentu bisa duet sama Pak Aji Roma Irama. Itu buat Selfie Yama, kamu benar-benar beruntung banget. Bentuk. Selain beruntung ya, memang kamu punya kualitas. Yes, yang itu dia benar-benar. Itu dulu yang utama. Kamu punya kualitas yang oke. Beruntungan itu mengikuti nanti. Yes. Kan? Sekarang kamu lagi menikmati semuanya. Betul sekali. Kita tunggu ke depannya nanti seperti apa, Cepi. Semoga namanya semakin berkibar lagi. Yes, amin. Beneran. Dan kita masih nunggu nih yang punya apa link video tampilan Cepi yang kemarin sendirinya, ada yang beberapa gitu kan yang lagu sendirinya. Boleh di share ya, di komen ya. boleh dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Yuk, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.